keluarga yang Pak Ustaz Kazim Nafis dan juga tamu kita dari Singapura kurang lebih 180 orang sama kita pagi ini. Jadi saya bangga dekat dan kita semestik mengalukan hadiran rumah kita dan bahasa kita dari Singapura. Jadi terutama dan perempuan muslimat yang dapat memanfaatkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita di program ceramah pengajian bersama dengan Ustaz Kazim pada pagi ini. Untuk itu saya terima kasih kepada Ustaz dan juga pihak tamu kita dan sama-sama kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qahil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca bab yang ke-9, takut kepada Allah, pada muka surat yang ke-199. Kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 122. Tuan-tuan, sesungguhnya hati yang tidak takut kepada Allah, maknanya orang ini tiadalah artinya. Orang yang hidup tanpa mengharapkan janji dan redha Allah, sebenarnya dia tidak hidup tetapi dia adalah orang yang mati. Mukaddimah pengarang kitab ni kata, manusia yang hati dia tidak takut pada Allah, dia tidak bimbang, dia tidak takut, apa benda yang dia nak buat pada nafsu dia, dia ikut. Apa kata dia yang dia rasa nak sesuai, apa yang dia rasa nak sebut, dia sebut. Apa benda juga yang dia nak buat, hati dia, nafsu dia kata nak buat, dia nak buat. Dia tak fikirkan Allah suka ke, Allah tak suka ke. Kerja dia, dia nak buat. Kerja dia, dia nak cakap. Maka orang yang sebegini dipanggil sebagai orang yang mati. Mati apa? Mati hatinya. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, banyak manusia yang mati hatinya ketika hidup. Banyak manusia yang mati hatinya ketika hidup. Dia hanya jaga, dia hanya sadar apabila sudah berada di alam kubur. Baru dia sedar. Dalam dunia ni dia tak sedar. Dia mati hati dia. Arak ditogoknya, judi dimainnya, maksiat ini adalah mainan dia. Solat ditinggalkan, tak rasa apa-apa. Tidak rasa apa-apa penyesalan, takut pada Allah, tak rasa apa-apa. Dia hanya sedar, dia hanya terasa bila dia mati. Duduk dalam kubur baru terasa. Masa itu baru nak minta pada Allah, baru nak cakap pada malaikat, hantarkan balik aku ke dunia. Walaupun 1 minit cukuplah. Baru tersedar pada masa itu. Sebab itulah Allah menyebut di dalam surah Al-An'am ini pada ayat yang ke-122 yang bermaksud, dan apakah orang yang sudah mati hatinya seperti orang-orang kafir,
Kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itulah dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat. Adakah sama keadaannya orang yang berada dalam gelap gelita, yang sama sekali tidak dapat keluar daripadanya? Ulama-ulama mufassiri mengatakan bahawa ayat ini turunnya disebabkan masuknya Islam seorang laki-laki yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab sebelum dia Islam punya keras hatinya. Dibunuhnya orang ni biasa. Bergaduh dengan orang ni biasa. Menyembah berhala. Malah kita bacakan sejarahnya bagaimana dia menyembah berhala yang dibuat daripada kurma, yang dibuat daripada tepung. Bila makanan dah tak ada, bila dia lapar, dia patahkan kepala berhalanya, dimasaknya menjadi roti. Tadi disembah, sekarang dipatahkannya dan dimasaknya jadi rotinan. Masya Allah, subhanallah. Itu dulu sebelum dia Islam. Tetapi apabila Umar Al-Khattab Islam, nah, Allah Ta'ala menyebutkan kepada dia, dia seumpama manusia nur yang berjalan di tengah-tengah manusia. Yang orang lain berada dalam kegelapan, dia mendapat cahaya petunjuk berjalan. Maka Allah berkata, adakah sama di antara orang yang berjalan di dalam gelap dengan orang yang berjalan di dalam cahaya? Umar Al-Khattab itu berjalan di dalam cahaya. Dia berjalan di dalam cahaya, tuan-tuan. Allah gambarkan benda ini di dalam surah Al-An'am ayat 122. Tidak ada suatu hari dalam kehidupan seorang manusia yang lahir ke bumi melainkan dia akan diminta supaya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala, walaupun dia akan terjatuh pada permasalahan yang sangat rumit dan yang sangat teruk. Tuan-tuan, sila rujuk di dalam surah An-Nazi'at, tuan-tuan rujuk di dalam surah apa nama, Amma Yatasa'alun, surah An-Naba', dua surah yang paling awal di dalam juzuk yang ke-30. Allah Ta'ala menyebutkan tentang urusan kita di hari kiamat. Tuan-tuan juga boleh buka di dalam suratul Kahfi, bermula daripada ayat 44 sehinggalah ayat yang ke-50. Allah Ta'ala kata, kamu akan mendapat kitab yang kamu buat dalam dunia ini, catatan dia kamu akan dapat di hari kiamat. Sehinggalah orang yang mendapat kitabnya di hari kiamat, bila dia baca kitab dia, dia berkata, ma li hadzal kitab, apakah jenis kitab ini? Apa jenis kitab ni? Ma li hadzal kitab, apa jenis kitab ni? Sebab apa dia tanya? Allah Ta'ala sebut, di dalam kitab yang diberikan kepadanya itu ditulis apa yang dia buat. Saghiratan aw kabiratan, sama ada kecil ataupun besar, ditulis dalam kitab itu. Ditulis satu hal, dihisap, dibalas satu hal. Benda yang kecil pun Allah tulis. Tuan-tuan turun daripada masjid nanti, turun, kita nak meludah, kita pun ludah jatuh atas kasut orang. Jatuh ludah kita atas kasut orang, kita jalan je balik ke rumah macam tak ada apa-apa pun. Hamba Allah tadi pun turun pun dia sarung kasut dia, rasa apa sal lembik kaki aku ni, rupanya air liurah. Itu pun Allah hisap dari kiamat. Bayangkan, tuan-tuan turun daripada masjid, tuan-tuan ambil kasut tuan-tuan, dalam tuan-tuan nak memakai kasut tuan-tuan, tuan-tuan kuiskan kasut orang lain, jatuh dia ke dalam longkang. Hamba Allah pun turun cari, mana kasut aku lagi sebelah. Dekat 10 minit dia cari, rupanya di bawah penutup longkang. Itu pun Allah hisap di hari kiamat. Kalau sepak kasut pun Allah soal, bayangkan kalau sepak orang. Fikir-fikirkan tuan-tuan, apa yang kita buat itu Allah akan hisap. Sampai itulah yang manusia tengok kitab dia. Manusia tadi berkata, jenis apakah kitab ini? Semuanya dicatat, semuanya ditulis. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena takut apa yang kita cakap, apa yang kita buat, ya, apa yang kita setujui, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah berfirman,
di dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Maka bersegeralah kamu kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berkata, Fafirru ilallah. Bersegeralah kamu menuju kepada Allah. Bersegeralah kamu mentaati Allah. Jangan duk tangguh-tangguh untuk berhenti berbuat jahat. Jangan tangguh, berhenti sekarang buat maksiat. Kalau kita bekerja di dalam tempat yang haram, berhenti sekarang. Nanti Allah gantikan rezeki yang lebih baik daripada rezeki yang haram ini. Sebab ada orang kata, tunggulah Ustaz, sebab bos saya kata dia nak bagi bonus 3 bulan cukup tahun ini. Biarlah saya rasa dulu, rasa bonus 3 bulan. Apa nilai bonus 3 bulan nak dibandingkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab ada orang yang cakap macam itu. Tunggulah kejap, saya nak dapat bonus ni, ha, 6 bulan. Dekat kerja apa? GRO Ustaz. Jangan dekat. Berhentilah sekarang. Banyak kerja lain boleh buat lagi. Bersepak-sepak rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala sebut kepada kita, rezeki kepada kita ni bersepak-sepak. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku berikan kepada kamu hamparan bumi? Dihamparkan bumi untuk kamu. Maknanya kita boleh mencari rezeki di mana-mana pun. Duduk di tepi pantai, ada rezekinya di laut. Ada rezekinya di laut. Orang yang duduk di dalam hutan, ada rezekinya di dalam hutan. Di mana kita duduk, kalau kita berusaha, kita yakin pada Allah, ada rezeki. Jangan kita mengatakan bahawa, tunggulah, saya tak dapat kerja lain lagi. Kalau saya dapat kerja lain, saya berhentilah kerja haram ni. Kenapa kamu merompak, Din? Ustaz tak faham. Kemahiran saya hanya merompak. Ah, astagfirullahalazim. Saya hanya mahir untuk merompak. Masya Allah. Banyak kerja lain lagi yang boleh dibuat. Kenapa yang kamu nak buat macam itu? Sebab itu Allah Ta'ala sebut, Fafirru ilallah. Kalau sekarang ini dalam harta kita, ada harta anak yatim yang belum kita berikan hak dia. Berikan sekarang. Jangan simpan-simpan. Kalau dalam harta kita sekarang ini ada yang belum dibayar zakat, bayarkan. Jangan tangguh-tangguh. Kalau dalam harta kita ini ada hak orang lain, hutang yang tidak dibayar, bayarkan sekarang. Kalau dalam harta kita ini ada sumber yang syubhat, ada sumber yang haram, clearkan. Jangan tangguh-tangguh. Kalau kita ada dosa dengan mak bapak, jangan tangguh-tangguh. Mak, ampunkan saya, mak. Ibu, ampunkan saya, ibu. Minta ampun sekarang. Kalau kita hari ini ada salah dengan orang, minta maaf sekarang. Jangan tangguh-tangguh-tangguh sebab kita tak tahu bilakah ajalnya akan dijemput, bilakah kita akan habis nyawa kita. Sebab itu Allah kata, Fafirru ilallah. Bersegeralah kamu mentaati Allah. Inni lakum minhu nazirun mubin. Sesungguhnya kata Rasul, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Cakap macam ini kepada umat kamu. Kamu hanyalah pemberi peringatan. Pekerjaan yang paling utama daripada seorang hamba yang hidup dalam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pekerjaan yang paling utama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada aku, kata Allah. Maknanya pekerjaan yang paling bagus ialah beribadat pada Allah. Itu pekerjaan paling bagus. Bila sebut itu ibadat kepada Allah, itu adalah kerja yang paling mulia. Buat. Pukul 6, pukul 5.30, pukul 4.30, kita dah sampai di masjid. Sekarang kita duduk dalam masjid, kita baca kitab, kita baca Quran, kita baca terjemahan dia, kita baca huraian dia. Apakah pekerjaan yang lebih besar daripada ini? Orang berkumpul duit setiap hari, kumpul duit sebab nak mengerjakan haji.
bila Allah jemput dia menunaikan haji, bukankah itu pekerjaan yang paling mulia untuk dia? Tuan-tuan, kita boleh buang selimut kita. Kita boleh buang selimut kita. Kita mandi, kita ambil wuduk, kita pakai telekung, kita pun sembahyang. Bukankah itu pekerjaan yang paling mulia untuk dia? Tuan-tuan kena ingat. Kena ingat satu benda. Bila kita kahwin saja, ujian akan sampai. Selesai saja kita akad nikah, ujian akan sampai. Apa ujian yang akan sampai kita suami isteri? Boleh tak boleh kita angkat tangan isteri kita yang duk peluk kita, kita letak ke tepi, abang nak ke mana? Semayang. Dah pukul 5:30, abang nak semayang, nak pergi masjid, semayang subuh. Berapa ramai orang yang boleh buang pelukkan isteri dia letak di bawah? Awal lagi abang, 5 minit lagi. Isteri dia pun peluk balik. Semayang nak masuk waktu dah. Berapa ramai yang buat? Isteri peluk lagi sekali. Abang, biarlah tu imam tu. Kan ada orang nak azan ni, abang sibuk buat apa? Ya tak ya juga. Terus jadi terus. Maknanya gagal tuan-tuan. Nak membuang satu pelukan saja pun sudah gagal. Itu membuang satu pelukan. Belum lagi membuang benda-benda yang lain. Dalam perjalanan nak ke masjid, tengok-tengok ada pasar malam. Masjid pasar malam. Pasar malam masjid. Dicabutnya undi tu. Dipatahnya lidi. Kalau yang mana pendek, ke masjid. Panjang. Memang dua-duanya tuan-tuan. Panjang dulu. Ini manusia yang begini. Dia tidak tahu manakah yang lebih besar dalam kehidupan dia. Yang lebih besar dalam kehidupan dia ialah ibadah. Sebab itu kita kena cari jalan memperbaiki ibadah kita. Sebab ada orang yang memperbaiki dunia. Yang memperbaiki dunia. Berlatih main badminton setiap hari. Berlatih smash saja. Nak jumping smash saja. Setiap hari itulah kerja dia. Sampai dia cabut ni tulang ni. Ada orang yang training untuk buat in swing. Dia sepak bola tu terus masuk ke palang gol. Setiap hari itulah kerja dia. Ada orang yang berlatih heading bola ya. Cukup 20 tahun heading Parkinson terus. Macam itu tuan-tuan sekarang. Dalam bab dunia dia buat betul-betul. Tapi dalam bab akhirat, dalam bab ibadat dia tak nak buat betul-betul. Quran tak nak dibacanya betul-betul. Elok tak elok bacaan Quran aku. Sembahyang yang aku sembahyang ini betul tak betul bacaannya. Ibadat yang aku buat ini betul ataupun tidak betul. Yang tu dia tak training pula. Yang dunia ni dia training, dia training, dia training. Padahal tidak ada apa pun, tak masuk gol, bukannya berdosa. Bukannya berdosa, kalau smash dia, sangkut dekat jaring pun dia tak berdosa. Tapi tak, dalam bab dunia, dia mencari kesempurnaan. Tetapi dalam bab ibadat, dalam bab akhirat, dia tidak ada kesempurnaan. Yang ni yang merugikan kita tuan-tuan. Kita melebihkan dunia, lebih daripada akhiratnya. Tidak ada kemuliaan dan tidak ada jalan keluar daripada masalah. Kecuali kalau dia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah ialah kedudukan yang dipanggil sebagai ibadur rahman, ibadullah, hamba-hamba Allah. Kita nak target nak menjadi hamba Allah. Manusia kalau sebut hamba hina. Siapa tu tuan? Oh, itu hamba saya. Oh, kita pun rasa hina bila sebut hamba. Isteri kalau dia marah pada suami dia, dia akan marah dengan tengking. Abang ingat saya ni hamba abang ke? Semua nak suruh-suruh ingat hamba saya. Tak. Tok siap pun kalau pengurusi arah, kamu lap tu. Dia pun cekak pinggang, dia tengok pengurusi masjid. Apa tu aja ingat saya ni tuan hamba tu aja ke? Dia marah tuan-tuan. Bila sebut hamba je marah tuan-tuan. Tetapi manusia, kalau Allah panggil kamu hamba aku, Allah iktiraf dia sebagai hamba Allah. Itulah kedudukan yang tinggi seperti mana yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seperti dipanggilnya oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat pertama. Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, yakni Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Semalam saya sebutkan pada tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil oleh Allah dengan panggilan Ya Muhammad. Allah tak panggil dia Ya Muhammad. Allah panggil dia Ya Ayuhan Nabi, Ya Ayuhan Rasul. Mulianya panggilan Allah pada Nabi. Allah panggil Nabi dengan panggilan yang sangat mulia, Ya Ayuhan Nabi. Gelaran dia, wahai Nabi. Ya Ayuhan Rasul, wahai Rasul. Dia tak panggil Ya Muhammad. Nabi-nabi lain Allah panggil Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu dalam syurga. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Nuh, ya Lut. Tetapi bagi Nabi kita, Ya Ayuhan Nabi. Mulia tuan-tuan, mulia. Ya, kalau kita panggil orang lain, hei Dola, hei Mamat, hei Tipa. Tetapi tiba-tiba dengan satu orang kita panggil dia, Ya Cikgu. Baik Cikgu. Yang lain semua cikgu, cikgu Latifah, cikgu Murni, cikgu Syari. Tak, cikgu Murni macam pernah dengar je ustaz. Cikgu Murni, cikgu Syari. Ya, cikgu Nurdin. Kita panggil, hai Murni, hai Syari, hai Nurdin. Tiba-tiba untuk cikgu Muhammad, kita panggil dia, hai cikgu. Lain tuan-tuan. Jadi kalau Allah memuliakan panggilan Nabi kita dengan panggilan Ya Ayuhan Nabi, kenapa kita nak panggil Nabi Muhammad dengan Muhammad? Kalau Allah pun tak panggil Ya Muhammad, siapalah kita nak panggil Nabi dengan panggilan Ya Muhammad? Sebab itulah kita panggil Sayyidina Muhammad. Apa salahnya sebut Sayyidina? Apa salahnya? Sebagai membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan saya nak datang tadi, saya buka radio. Dia pasangkan lagu Raihan Gapol. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan daku, terimalah taubatku. Tuan-tuan, ini satu bentuk syair daripada imam-imam dulu, ulama-ulama dulu. Gurindam syair, zikir ini pun orang tikai. Apa ni? Tak nak masuk syurga ke? Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu. Ilahi la tulil firdausi ahla wala aqwa ala nar jahim. Dan aku tak layak ke neraka-Mu, aku takut ke neraka-Mu. Apa punya cerita ni, kata dia. Kita nak syurga lah bro, kata dia. Astagfirullahaladzim. Dia boleh sebut sesat, tuan-tuan. Gila ke apa ke orang tu? Orang tanya dekat saya, ustaz, apa pendapat ustaz yang mengatakan Imam Syafi'i bila baca zikir ini sesat punya zikir ini? Gurindam ni sesat, syair ni sesat. Apa komen ustaz tentang ustaz ni? Saya jawab, sepatutnya kalau Imam Syafi'i masih hidup, Imam Syafi'i pun kena mengaji dengan dia. Kalau dah sampai pandai menolak Imam Syafi'i, menolak Imam Ghazali, kalau gitu, kalau andai katalah hidup balik Syafi'i, kena pergi tadah kitab kat ustaz ni. Oh, terror betul. Sampai nak katakan orang ni sesat, orang tu sesat. Hang siapa? Kamu siapa? Fahamlah betul-betulnya. Siapa di kalangan tuan-tuan ni yang boleh angkat tangan, tuan-tuan ni layak untuk syurga Tuhan? Angkat tangan.
Ha, saya nak angkat. Tak. Tuan-tuan, tiga. Tiga Nabi kata. Kedudukan rumah dalam syurga. Rumah yang paling bawah di tepi syurga, rumah di tengah-tengah syurga, rumah di atas syurga, paling tinggi, view paling tinggi. Rumah yang paling bawah ni untuk siapa? Nabi kata kediaman mahligai dalam syurga yang di tepi syurga. Untuk orang yang sentiasa bercakap benar. Sentiasa benar, siddiqin, qaulul haq, cakapnya adalah benar. Orangnya adalah benar, siddiqin, tak pernah bohong-bohong. Cuba tuan-tuan tanya diri kita masing-masing, siapa sini yang tak pernah bohong? Tiap-tiap hari bohong. Orang minta sedekah pak cik, minta sedekah pak cik, hilang. Duit tak ada. Dalam bank 100 ribu, dalam poket 1,000. Tak ada duit. Isteri tanya, abang kenapa tak bagi 1 ringgit siang budak tu? Kenapa cakap tak ada duit? Abang ada duit tapi tak ada duit kecil. Nah, nampak pandai pula bohong. Kalau tak ada duit kecil, semua nak 50, ambil nak 50, korak doa nak ambil baru bodoh kamu. Itu namanya bodoh. Tuan-tuan, yang kamu nak bagi pada dia itu wang daripada rezeki Allah. Asalnya kamu tidak ada rezeki, Allah yang bagi rezeki. Kalau kamu bagi pada dia, Allah ganti balik. Itu pun kita berbohong. Banyak bohong tuan-tuan. Boleh kita yakin kita masuk syurga? Rumah yang kedua disediakan untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan bertengkar. Al-mira', dia tinggalkan pertengkaran. Dia tak nak bertengkar. Dia tak nak bertengkar. Dalam hidup dia, dia tak nak bertengkar. Rumahnya dalam syurga. Di tengah-tengah syurga. Siapa di sini yang tak nak bertengkar? Tu tuan-tuan yang datang naik bas. Nak duduk seat depan pun bertengkar. Ha. Kita orang dah cuk dululah kata dia. Tak nampak ni beg kita dulu. Mana saya tahu. Saya tengok begnya ada orangnya enggak ada kata dia. Sebab tu saya lempar begnya, saya duduk. Ha, sudah. Pak saya beg pun gaduh dengan kerusi tu tuan. Subhanallah, masya-Allah. Sebab tu orang pergi Mekah pun bergaduh. Di Mekah pun bergaduh tuan. Berebut bilik, berebut lift. Dia dah tunggu setengah jam nak naik lift. Tiba-tiba tak boleh naik. Asal tak turun lift penuh. Asal turun liftnya penuh. Dan orang yang penuh tu pula tak terkeluar. Naik atas balik. Rupanya dia stop dekat tingkat M. Dia bawanya nasi penuh dia. Dia marah. Hoi, bila aku boleh naik? Dia bergaduh. Kau mau tipu kata dia. Tipu apa yang kamu tunggu di bawah? Dia bawa, kamu naik tingkat IM. Tak pun kamu naik tangga sendiri. Tapi manusia nak bergaduh. Cuba tuan-tuan tengok sekarang dalam masjid bergaduh. Ada kita rasa kita layak untuk syurga? Dengan anak pun bergaduh. Dengan kucing pun bertengkar. Dengan kucing pun dia bertengkar. Ni, tumpuk ni. Tampakkan. Tumpukkan sakit lah. Tumpuk menjawab. Yang ketiga, manusia yang paling tinggi dalam syurga, rumahnya ialah manusia yang dipanggil sebagai husnul khuluq. Orang yang baik akhlaknya. Tuan-tuan, kita mengaku ke kita baik akhlak? Bolehkah kita mengaku? Sebab tu kita kata, ya Allah, kalau macam inilah ya Allah, aku tak layak ke syurga-Mu ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah. Wah, itu itulah asalnya. Sebab tu di bawah syair tadi, di bawah zikir tadi, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Aku takut pada-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu aku masuk syurga ya Allah. Kalau nak kira pada amalan kita tuan-tuan, tak layak kita tuan-tuan. Nak kira amalan kita untuk syurga layak ke tuan-tuan? Tak layak pun. Tetapi dengan sebab rahmat daripada Allah, kita masuk syurga. Kita nak syurga. Itu maksud dia. Bukan maknanya aku tak nak ke syurga, neraka pun aku tak nak. Aku nak duduk tengah-tengah. Apa?